Ya kan? Oh no. Gak bisa. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Nati Nati Pasara. Kali ini Nati mau bikin slime teman-teman. Mau tahu? Nati Nati akan kasih lihat slime-nya. Ya, caranya kayak gimana ya? Teman-teman mau tahu caranya? Jadi slime-nya itu udah beli bungkusan ya teman-teman. Tara, kayak gini teman-teman. Jadi kita bahan-bahannya udah beli di toko ya Din ya. Yang perlu kita siapkan adalah nih wadahnya buat nyampur slime-nya. Jadi cara bikinnya gimana Din? Gampang banget teman-teman. Kita tinggal nyampurin bahan A dan bahan B, terus kalau udah tercampur semua, baru kita kasih foamnya ini. Ya San ya Din? Ya. Sekarang kita mau kasih lihat ke teman-teman cara bikin slime ya. Teman-teman penasaran? Tonton videonya sampai selesai ya. Jangan di skip teman-teman ya. Iya Din. Yuk. Ini ya teman-teman, bahannya udah dibuka sama Nadine. Sekarang nih Nadine, tuangkan dulu yang A ini ke wadah ya teman-teman. Nanti bisa nggak bukanya? Bunda buka dulu ya. Nah sekarang Nadine tuang. Pelan-pelan. Tuh ya teman-teman. Tuang semua sampai habis Din. Sampai habis ya. Ntar dulu, sabar. Kan itu masih ada ya, masih ini ya teman-teman, masih keluar dikit-dikit. Jadi harus sabar. Wangi ya? Ya, wangi loh teman-teman. Udah itu mungkin. Udah habis, coba lihat. Habis ya teman-teman. Ini dikit-dikit dulu, pelan-pelan ya. Tuh tuang dikit-dikit. Semua Din. Tuh dikit-dikit. Dicampur. Pakai tangan aja. Pakai tangan. Ya gitu. Pelan-pelan. Belum, nih bunda bantuin ya. Nih ya, teman-teman. Belum nih. Ini masih rontok. Kayak gini ya, teman-teman. Jijik banget. Kebanyakan masa airnya, Din. Dibuang gak apa-apa sih. Nanti dulu Din, ini harus dipakai tangan aja nih ya teman-teman ya. Gak ada sendok. Ini paling wangi teman-teman. Iya Din ya. Kayak air sabun. Airnya masih banyak tuh Din. Ya teman-teman. Ini ya teman-teman, hasilnya kayak gini nih slime-nya nih. Memang dia nggak selentur kalau pas beli ya Din ya. Jadi masih agak kenyal sih teman-teman. Cuman nggak semolor yang slime biasa dibeli ya. Ini tadi ngeracik sendiri kayak gitu sih. Dikasih foam nggak? Kasih nih. Bisa buka? Enggak bisa. Ini. Nah, foamnya tuangin, Din.
Nih. Coba dicampur. Bisa enggak? Udah itu. Nah, diuleni gitu ya, kayak bikin roti. Tuh kan, teman-teman. Jadi kurang molor ya. Malah lengket semua foamnya. Ayo, coba diuleni dong. Yang ngapain tadi dikasih foam? Jadi kalau slime yang kita biasa dibeli Nadine ya teman-teman, itu dia ditaruh gini ya Din. Coba lihat, ditaruh gini, itu dia udah bleber gitu ya Din ya. Jadi kalau kena baju tuh susah diilangin di baju. Tapi kalau ini teman-teman, ini diginiin tuh ya Din, diginiin nggak bisa molor nih. Coba Din, tarik Din. Dia bisa panjang nggak? Duh, jadi ada ininya nih, malah ribet nih teman-teman. Huh? Soalnya dia nempelnya ke tangan. Coba ditarik, dia melar nggak? Bisa molor nggak? Ya kan? Oh no! Gak bisa. Jadi niatnya pengen bikin slime ya, ternyata slime-nya nggak sesuai sama yang kita harapkan ya. Yang biasa kita beli tuh dia gampang molor, terus jatuh di baju, terus kalau udah kena baju tuh susah diilangin ya Din. Ya bolong. Coba dipanjang-panjangin, dia bisa nggak? Nggak bisa kan? Akan beli aja kali ya. Ya tuh, dia nggak bisa melar panjang, nanti putus ya nggak Din? Aduh. Iya nih, bunda juga nih ya, tangannya kena ini. Nanti cuci tangan ya. Ya, Nadine tuh suka mainan slime teman-teman. Dan slime-nya itu, bunda tuh keselnya kalau Nadine mainan slime, slime-nya kalau udah nempel di baju susah diilangin ya, masih ada bekasnya meskipun dicuci juga gitu, masih ada bekasnya ya. Jadi kalau Nadine mainan slime nggak boleh kena baju ya. Oke. Ya udah teman-teman, sekian ya video Nadine membuat slime atau meracik slime sendiri. Jadi bahannya tadi kita udah beli jadi di toko ya, di toko mainan. Dan ternyata slime-nya nggak selentur yang biasa kita beli jadi gitu ya teman-teman. Makasih udah tonton video Nadine kali ini. Tonton terus. See you, bye-bye.